Jadi di video kali ini aku bakalan membuat video tutorial makeup daily aku kalau aku ngampus, kalau aku hangout atau pergi keluar atau kerja. Oke, sebelum itu videonya jangan lupa klik subscribe dan nyalain loncengnya supaya kalian tahu video-video terbaru dari aku. Ini aku nggak pakai apa-apa. Lalu aku pakai sunscreen Emina. Buka linknya lagi. Tuh aku pakai Didi Krim Wadah. Aku pakai dari merek Pipa, apa yang warna hitam. Aku pakai ini dikit. Aku pakai ini biar kesannya. Aku pakai bedak, tapi aku menggunakan spoon aja biar gak terlalu hinyai dan kesannya kayak mau kilap gitu. Jadi aku pakai bedak fiksi, terus pakainya pakai kuas aja kayak gini. Oke, setelah itu aku pakai blush on ini yang warna aku lanjutin pakai eyeshadow. Eyeshadownya aku pakai dari Beauty Creation Taste Me yang warna Innocent. Aku pakai di kelopak mata aku, jadi pakainya tuh di kelopak matanya, di garisnya. Udah kayak gini, aku pakai yang warna Dermy ini. Oke, aku pakai di kelopak matanya. Nah, udah gitu, biasanya buat konturnya aku pakai eyeshadow juga warna Charming di sini, pas di dekat mata. Highlighternya aku pakai
shadow lagi pakai warna las lalu aku lanjutin pakai lipstick warna nude, warna peach, peach nude itu nomor 10 dari YOU. Aku suka banget lipstick ini karena dia tuh nggak berat gitu loh, meskipun dia matte tapi nggak berat, tetap ringan aja. Terus aku suka banget warnanya, kayak segera gitu. Biasanya pakai lip tint juga. Ini lip tintnya nggak tahu lip tint apa, pokoknya lip tint yang warna merah atau orange gitu. Nah yang terakhir aku pakai maskara. Kenapa aku pakainya terakhir? Karena aku males kalau maskara ini kena ke makeup aku yang lain, nanti itu bakal hitam gitu, aku males. Jadi aku pakai ini terakhir. Jadi deh. Oke, jadi ini hasil makeup aku. Sebenarnya aku kalau keluar itu nggak suka pakai contour sama highlighter. Ini cuma di tutorial aja. Makasih buat kalian. Makasih udah nonton video ini. Jangan lupa klik subscribe dan like video.